Oke, balik lagi sama gue Febrin Suri di Sarjana Musiknya. Hari ini gue akan mereaction salah satu requestan lagi, teman-teman. Ini dari Maelstrom lagi. Thank you ya untuk Maelstrom ya. Permisi bang, permisi juga. Request Tomori lagi, dia kena Ehlers Danlos Syndrome. Oke, sehingga nggak bisa banyak gerak, bisa search penyakitnya katanya Maelstrom ya. Oke, ini gue udah buka linknya dan tadi gue udah membuka di Google, teman-teman. Ternyata sindrom Ehlers Danlos adalah kumpulan gejala yang disebabkan oleh kelemahan pada jaringan ikat yang menyokong kulit, tulang, atau sendi ya. Jadi mempersulit gerakan gitu mungkin ya, teman-teman ya. Gue salut banget sih guys ya, walaupun dia tuh mempunyai penyakit yang lumayan dan cukup langka, teman-teman, tapi tuh dia tetap berkarya, teman-teman ya. Walaupun itu juga penyakitnya juga sebenarnya ngeselin juga sih guys ya. Dia tuh pengen jadi penyanyi yang harus ngedance di panggung, tapi tuh kena sindrom yang cukup langka, jadi tuh bisa mengganggu proses tersebut, teman-teman ya. Cuman kita salut banget, teman-teman, sama si siapa? Kusunoki Tomori ya, teman-teman ya. Walaupun dengan keadaan yang seperti ini, tapi dia tetap berkarya, guys. Oke deh, ini langsung aja. Coba kita akan reaction akan jadi seperti apa, guys. Kalau misalnya kalian punya requestan juga dan pengen akses konten premium gue, kalian bisa cek di deskripsi di bawah, teman-teman. Kalau gitu, nggak usah lama-lama lagi. Langsung aja kita reaction video ini bersama-sama, guys. 3, 2, 1. Oh. Agak popang gitu ya. Wow, suaranya. Asik. Agak ngepang gitu loh guys, kayak Green Day gitu, Simple Plan ya. Oh, cuman gak kayak orang sakit loh. Gak kelihatan kayak orang sakit guys. Wow, suaranya juga tegas, teman-teman. Tapi masih ada cute-cute-nya sedikit gitu loh, guys. Hey. Oh, tapi gerakannya memang tipis-tipis gitu ya. Asik. Ini di belakangnya juga ada kayak anime gitu guys backgroundnya. Wah, asik. Gila, ini gitarnya ngingetin gue sama Green Day banget sih guys. Green Day, abis itu Simple Plan, kayak gitu ya guys ya. Kayak pop punk tahun 2000-an gitu loh. Suaranya cewek banget. Asik. Ada imut-imutnya juga suaranya. Oh, oke. Tapi rata-rata cewek Jepang nih nyanyinya nih karakternya kayak gini, teman-teman, imut-imut gitu ya. Karena konsepnya memang kebanyakan konsep yang anime gitu kali, guys. Oh. Asik. Ini suaranya live ya. No playback playback guys. Wow. Oke. Tapi emang kelihatan dia nggak terlalu banyak koreo yang macem-macem. Dia lebih ke apa, natural aja gitu, teman-teman ya. Karena emang nggak bisa gerak terlalu ini guys, terlalu intens gitu. Oke, gila nih orang. Walaupun ada penyakit langka, ada sindromnya langka di tubuh dia guys, dia tetap berkarya loh guys. Salut sih guys. Oi, 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 itu ini banget guys, ciri khas Jepang banget. Nice. Oke.
Dadah. Asik. Oh. Stabil ya, stabil banget ya suaranya. Oke. Dive ya judulnya. Wow, aduh anime di belakang. Ini bikin gue pengen melanjutkan anime lagi nih guys, kalau gue nge-reaction begini-beginian nih guys. Oh. Oh, nice, nice, nice. Cakep loh guys, ini loh guys, ini loh guys. Apa visualnya oke banget ya. Cuman kalau misalnya gue nggak dikasih tahu sih, dia punya sindrom apa tuh tadi guys? Ehlers-Danlos ya. Ehlers-Danlos. Gue tuh nggak tahu, gue ngelihatnya kayak orang normal aja biasa teman-teman ya. Oke, ini musiknya kalau gue dengerin dia lebih kayak ke popang 2000-an gitu teman-teman. Ini fit banget menurut gue sama suaranya si Kusunoki Tomori ini teman-teman ya. Karena dia menurut gue itu suaranya dia memang cute cewek banget, tapi tuh tetap ada powernya teman-teman ya. Jadi untuk lagu-lagu yang kayak gini nih masih fit banget guys ya. Ini nice banget, salut untuk Kusunoki Tomori walaupun dia punya sindrom yang langka teman-teman, tetap berkarya, tetap nyanyi, tetap manggung guys ya. Ini nice banget nih. Oke, sekali lagi gue mau ngucapin thank you untuk Milestorm yang sudah merequest video ini guys. Kira-kira apalagi yang akan kita reaction. Thank you yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk kasih like dan subscribe-nya juga. Dan kalian pengen request-request dan akses konten premium gue, kalian bisa cek langsung di bawah teman-teman ya. Oke deh, video kali ini sampai sini dulu. Dan sampai ketemu lagi di Sarjana Musik React selanjutnya. Bye-bye.